Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita udah bahas yang cheese dessert, sekarang kita bakal bahas oat milk by Tasty Juice. Ini adalah oat milk by Tasty Juice dan keterangan rasanya di sini adalah original oat milk. Nikotinnya 6 mg yang pastinya, VGPG masih sama 70-30 dan didistribusi oleh Local Court. Oke, kita langsung cobain aja rasa dari si oat milk ini, tapi sebelum itu kita lihat lebih dekat dulu dari oat milk. Ini dia oat milk by Tasty Juice. Untuk botolnya sendiri ini dia berwarna kuning dan labelnya berwarna abu. Untuk bagian depannya ini ada tulisan Tasty Juice oat milk, di bagian bawah ada keterangan rasa original oat milk, dan gambarnya ini satu mangkok itu ada susu plus oatsnya. Terus ada keterangan 60 ml, keterangan nikotin 6 mg dan dia juga tersedia 3 mg. Di bagian sampingnya ini ada keterangan 18 plus mix before using. This product contain nikotin dan didistribusi oleh Local Corp. Di bagian sampingnya lagi ini ada keterangan VGPG 70-30, ingredients dan ada Instagramnya Tasty Juice Indonesia. Oke, kita langsung cobain aja rasa dari si oat milk by Tasty Juice. Sekarang orang langsung cobain aja rasanya. Untuk pertama kita cium dulu aromanya. Aroma oatsnya itu kuat banget. Ya, langsung keluar aroma dari si oatsnya. Kita langsung cobain settingan yang kita pakai di sini. Kita pakai Nitros FDA dan untuk coilnya kita masih pakai Rose Coil dan kapas Always Atomics. Yuk, kita langsung cobain rasa dari si oat milk. Rasa ini memang benar-benar original banget. Hanya oat plus susu di sini yang kita dapat. Itu langsung berasa banget rasa oat susunya itu langsung berasa banget di mulut. Di inhale maupun di exhale di situ udah bercampur semuanya oat dan susu. Itu udah ngeblend banget di sini. Liquidnya ini emang simpel banget, perpaduan oat dan susunya itu menurut kita itu enak banget di sini. Oatnya nggak apek dan kalau bisa dibilang ini kan udah ngeblend ya, udah ngeblend antara oat dan susu. Ini menurut kita ini kayak energen loh. Jadi kalau kalian gadoin energen yang belum diseduh, nah itu di awalnya itu seperti itu. Dan kalau di exhale itu oat dan susunya itu kayak udah di mangkok, ada oat dan kalian taruh susu. Itu rasanya itu seperti itu. Jadi lebih basah aja gitu kalau di exhale. Kalau di inhale itu lebih kering. Jadi kayak kalau di inhale itu kita gadoin si energennya. Ya, ya rasanya itu seperti itu. Oke, kita mention dari THnya dulu. Untuk kategori 6 mg ini antara soft dan medium. Jadi karakter 6 mg-nya itu masih sama kayak si cheese dessertnya. Dan untuk rasanya sendiri di inhale yang kita rasain itu seperti kita bilang tadi, itu kayak kita gadoin energen. Nah itu yang kita dapat di inhale. Pas di exhale itu emang udah di mangkok, ada oats dan kalian taruh susu terus kalian makan. Jadi kalau di inhale itu agak kering, di exhale-nya itu lebih basah dan oatsnya di sini itu nggak apek sama sekali. Manis-manisnya ini pas banget, manis-manis dari susunya itu dapat banget, perpaduan susu dan oatsnya itu enak. Jadi kalau kalian kangen-kangen sama liquid oats, kalian wajib coba ini sih. Karena ini enak dan harganya ini nggak nyampe 100 ribu. I love that. Kalau kalian kangen, kalian wajib coba oat milk dari Tasty Juice. Oke,
Jadi begitu dulu kakak singkat tentang oat milk dari Tasty Juice, dan kita bergabung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.